Ya ada di rumah sakit. Ibu tadi memang pasiennya banyak, kekurangan kamar. Sehingga akan kita bantu untuk membangun ruangan lagi agar jumlah tempat tidurnya bisa bertambah. Yang kedua juga ruangan untuk alkes yang baru-baru. CT scan, CAT lab, mamogram yang ruangannya perlu disiapkan. Itu aja. Tadi telepon siapa pada rumah sakit? Telepon Pak Menteri PU untuk segera menurunkan timnya ke Lubuk Linggau. Di sebelah mana bisa kita bantu tanahnya, di lahannya di sebelah kiri atau sebelah kanan, semuanya akan dibantu dari pemerintah pusat agar pelayanan kesehatan di sini lebih baik. Kalau yang di Pasar Harek semuanya apa kayak di kali ini, Pak? Hah? Di Pasar Bukit sini ada ketemuan apa, Pak? Sama-sama seperti tadi di pasar yang lain juga sama. Harga bawang merah, cabai, semuanya hampir-hampir mirip-mirip. Mirip-mirip. Ya. Pak, kalau ada jalan tol, Pak. Cara detail nanti saya tanyakan dulu ke Menteri PU. Pak, tadi MA sudah memberikan putusan untuk mencabut batas usia kepala daerah, Pak. Ada tambahan soal ini, Pak? Itu tanyakan ke Mahkamah. Mahkamah Agung. Atau tanyakan ke yang juga. Tapi Bapak sudah temukan itu, Pak? Sudah baca sebelumnya? Sudah baca hasil putusan itu, Pak? Belum. Saya Masister Tarigan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.